answers and solutions to the challenge faced when choosing a good smartphone. And from that, and we are proud to present you the young brand, Realme. Realme was officially established on May 4, 2018 by its founder, Sky Lee, a former Pro VP, together with a bunch of young people who have great experience and passion in the smartphone industry. Untuk menembus pasar Indonesia dengan harga Rp2.399.000. Dan selanjutnya, Realme 2 Pro. Realme 2 Pro saya akan percaya akan menembus pasar menengah di Indonesia saat ini. Dan akan menjadi produk yang meledak di pasar Indonesia. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yang ada di sini, dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Dengan spesifikasi yang paling tinggi, dengan harga yang terjangkau untuk generasi muda sekarang. Realme 2 Pro dengan RAM 8 dan internal 128GB akan hadir di Indonesia dengan harga Rp3.499.000 yang pastinya akan meledak di Indonesia.